Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 26 Februari 2023 bersama Pastor Stefanus Miki Koyongian dari Palu. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, salam jumpa bersama saya, Pastor Stefanus Miki Koyongian, Imam Projo Keuskupan Manado, saat ini sedang berkarya di Paroki Santo Paulus, Palu. Hari ini kita akan merenungkan bersama bacaan yang diambil dari Injil Matius. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan Bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku terkasih, suatu kali ada seorang ibu yang begitu lekat, begitu aktif dengan karya pelayanannya di gereja, datang bercerita dan mengeluh. "Romo, kenapa ya? Saya merasa semakin saya aktif, semakin saya rajin, semakin saya memberikan diri untuk karya pelayanan di gereja, kok masalahku sepertinya semakin bertambah. Ada saja cobaan, ada saja godaan yang membuat saya jatuh, yang membuat saya rapuh, dan bahkan tidak jarang terbersit, terpikir untuk tidak usah saja aktif, tidak usah saja rajin, tidak usah saja terlibat dalam kegiatan menggereja. Toh sama saja, saya tetap mendapat banyak cobaan, dan bahkan cobaan-cobaan itu terasa lebih berat.
dibandingkan ketika saya masih acuh dengan gereja, masih kurang mau terlibat dalam karya-karya pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang sama mungkin kita alami dalam perjalanan dan pengalaman hidup kita. Ada begitu banyak percobaan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan yang dirasa membuat kita semakin tersudut, membuat kita semakin bersalah, membuat kita merasa diri tidak berdaya. Padahal saya sendiri begitu aktif dalam kegiatan pelayanan, saya sendiri begitu rajin dalam Ekaristi, saya sendiri begitu rajin dan komitmen dengan doa. Apa yang dialami oleh ibu di awal kisah ini, itu adalah sebuah pengalaman yang real dan terjadi di tengah-tengah kita. Intinya, pencobaan itu selalu hadir dan tidak hanya dialami oleh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, iblis dengan berbagai cara datang terus-menerus mencobai kita dengan berbagai macam cara. Agar apa? Agar dia bisa membujuk kita manusia untuk melepaskan diri dari hubungan dengan Allah. Dan bentuk konkret itu sangat nampak dalam godaan untuk mementingkan kebutuhan sendiri, untuk menyombongkan diri, ataupun untuk menyalahgunakan kekuasaan. Dan bentuk-bentuk lain dari pencobaan adalah membuat kita yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan karya-karya pelayanan, dibuat sedemikian rupa dengan rintangan, dengan cobaan, dengan cerita-cerita yang tidak benar. Untuk apa? Untuk menggoyahkan semangat kita, untuk melemahkan hubungan kita dengan Allah. Dan iblis menggunakan berbagai macam cara untuk menarik kita untuk semakin jauh dengan Allah. Untuk menghadapi godaan itu, Injil hari ini mengajak kita untuk belajar dari Yesus sendiri yang berhasil bertahan dengan dan dari godaan si iblis. Mengapa Yesus bisa bertahan? Mengapa ia berhasil bertahan dalam godaan? Jelas, karena Yesus berpegang teguh pada firman Tuhan yang memberi keselamatan. Lewat kisah Injil mengenai pencobaan di padang gurun, sebagai pengikut Kristus, kita mengetahui bahwa kita sungguh-sungguh memiliki anak Allah yang sejati. Pengikut Kristus menemukan contoh yang unggul dalam menghadapi godaan, yaitu setialah untuk mengabdi kepada Allah dan beranilah untuk menghancurkan yang jahat seperti Yesus lakukan dalam Injil hari ini. Saudaraku terkasih, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita intim dan akrab dengan Allah, iblis akan semakin berusaha untuk menjauhkan diri kita dari Allah. Ia tidak akan pernah berhenti. Maka berusahalah untuk terus mendekatkan diri kepada Allah lewat firman Tuhan yang kita dengarkan, lewat kurban Ekaristi, lewat doa-doa pribadi, dan jangan biarkan kita lengah sehingga iblis dapat merasuki hati dan pikiran kita. Belajarlah dari Yesus, tahanlah terhadap godaan. Ingat, upah kita bukan di dunia ini, tetapi bagi mereka yang setia
bagi mereka yang mau bertahan, bagi mereka yang mau menjauhkan diri dan mengatakan tidak terhadap godaan iblis. Upahmu besar di surga. Rahmat Allah menolong kita. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 26 Februari 2023. Terima kasih kepada Pastor Miki untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Ciao.